Oke, kemudian kita unboxing, kita buka set-top box-nya. Dari produknya Matrix Apple. Sini dalemannya. Ini untuk anten, input antennya seperti ini, jacknya. Anten in, terus outputnya ini audio L, audio R, dan ini untuk USB ke WiFi. Oke, kita coba, kita konekkan. Aduh, cek ya antena. Kentel lah mau. Oh, tambahnya yang mau. Kentel, es, kentel. Bian, apa ke sini? Oke, kita potong, kita masukkan ceknya. Oke, guys, kita akan mencoba di scan ya. Setelah kita aplikasikan, kita colok-colokin yang audio ke audio, yang video ke video ya. Yang kabel ini ke antena seperti ini ya. Udah tau lah pokoknya pengaplikasinya. Kita scan ulang. Kita pencet menu, terus kita pencarian, kita oke, kita pencet jenis pencarian ya, kita cari yang DVB-T2, kemudian kita cari otomatis, kita oke. Oke, kita scan. Kita tunggu. Ini untuk lokasi di sekitar Madiun Utara. Kita tunggu beberapa saat ya. Nanti dapat berapa sinyal, kita coba. Ya, sudah terpantau ya ini. Ada Magna Channel, BNTV, Takti TV, Metro TV HD, BBS TV, JTV. Baru dapat 7. Sudah 65%. Sudah masuk TVRI Jawa Timur, TVRI Nasional, TVRI Sport, TVRI World. Yuk, terus masuk terus. Oh, ternyata cuma dapat 11 channel, guys. Gak apa-apa, untuk sementara masih 11 channel, nanti kita eplek-eplekannya lagi. TVRI Sport, TVRI Nasional,
putus-putus guys. Sarapan ya. Yeah. Mungkin arah antenanya kurang pas ya, jadi gambarnya masih putus-putus. Oke, kita lanjutkan nanti. Sementara cukup sampai di sini dulu untuk searching atau pencarian sinyal ya. Terima kasih sudah mengikuti channelnya Gondrong Korea Motor Zone. Jangan lupa di share ataupun di komen, dan jangan lupa di subscribe Motor Zone. Salam dari Madiun.